Oke guys, kali ini tutorial petikan mudah pada lagu yang judulnya Sampaikan Sayangku Untuk Dia. Dan untuk cara petikannya seperti ini guys. Bass 3, 2, 3. Nah, jadi kalian petik senar bass. Untuk bass itu setiap kunci beda-beda. Nah, ini saya menggunakan kunci C, jadi bassnya di senar 5. Bass 3, 2, 3. Bass 3, 2, 3. Nah, jadi diulang-ulang ya. Kemudian untuk petikan yang satu lagi seperti ini. Setengahnya ya, bass sama 3 aja. Oke, bass 3. Nah, seperti itu guys. Bass 3, bass 3. Nanti bakal ada ya di lagu ini. Kemudian untuk chordnya di sini semuanya gampang. Yang pertama ada kunci C, bassnya di senar 5. F di senar 4. G di senar 6, E minor di senar 6, A minor di senar 5, D minor di senar 4, A di senar 5, D di senar 4, E di senar 6, dan yang terakhir B minor. Jadi B minor itu senar 1 fret 2, senar 2 fret 3, senar 4 fret 4, senar 3 fret 4. Bassnya di senar 4 aja ya, biar lebih mudah. Kemudian terakhir, udah. Nah, contohnya jika ada kunci E minor, bassnya kan di senar 6, jadi bass 3, 2, 3. Bass 3, 2, 3. Nah, seperti itu guys ya. Pasti kalian paham. Oke, sekarang kita langsung saja mainkan lagunya, Gapat. Teng, teng, teng. Ternyata cinta begitu hebatnya, bisa merubah benci menjadi cinta. Ternyata cinta memang luar biasa. Kau membuat benci menjadi cinta. Mungkinkah kau juga sama rasa? Rasakan yang ku rasa. Haruskah ku ungkap yang ku rasa? Bahwa sesungguhnya ku cinta dan ku sayang. Oh malam, sampaikan sayangku untuk dia. Nah, oke, jadi seperti itu guys ya. Untuk petikan dan juga chord mudah pada lagu ini, jika belum paham silahkan ulangi atau komplain aja di kolom komentar. Oke, bye.